Selamat siang, saya dari instalasi laundry Rumah Sakit Jiwa Dada Surakarta akan menjawab pertanyaan dari Bapak S dari Jebres bahwa pada akhir-akhir ini banyak dipergunakan masker yang terbuat dari kain. Bapak S ingin menanyakan bagaimana cara pembersihan masker tersebut. Akan saya sampaikan urut-urutannya. Pada saat kita bepergian dari luar, sebaiknya sebelum masuk rumah, masker kita lepas dulu. Langsung kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan dengan berisi air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Dan akan lebih baik lagi apabila diberikan campuran disinfektan dengan komposisi 1 liter air dengan dicampur dengan 2 sendok makan Baiklin. Baiklin adalah disinfektan yang mudah kita dapatkan di toko-toko. Kemudian urut-urutannya yaitu setelah kita rendam dalam larutan Baiklin dengan air panas tadi selama 10-15 menit. Kemudian kita angkat, kita masukkan ke dalam larutan deterjen, kita kucek-kucek, kemudian kita bilas di bawah air pengalir. Setelah bersih, kemudian kita keringkan dengan dijemur di sinar matahari. Setelah kering, kita setrika dengan suhu panas agar bakteri maupun virus dapat mati. Setelah kita setrika, masker akan siap untuk dipakai atau disimpan di dalam almari. Demikian Bapak Ibu, penanganan masker yang terbuat dari kain. Selamat siang dan terima kasih. Seger jamune, etes jiwaragane.